Halo Sen, ada berita apa hari ini? Siap, Mbak. Ini ada berita Rudy Boy ketangkep. Rudy Boy siapa? Itu loh, Mbak, yang kemarin malak supir truk di Bogor itu. Oh, yang pakai seragam ormas PP. Nah, iya, Mbak. Waktu kemarin Rudy Boy ditangkap ini, dia tuh punya kartu tanda ormas PP Cianjur. Nah, tapi dia aslinya orang Lanca Bungur. Karena dia nikah sama orang Cianjur, makanya dia jadi anggota PP Cianjur. Oh gitu. Terus apa lagi? Nah, yang paling menarik, ternyata si Rudy Boy ini adalah residivis kasus pencurian handphone. Dia baru bebas Desember 2022 lalu. Baru sekitar 5 bulanan lah ngehirup udara segarnya. Loh, berarti dia masuk penjara lagi dong. Nah, iya Mbak. Dia dijerat pasal 368 subsider 335 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Haduh. Dia sebenarnya emang malak buat apaan sih? Rudy Boy sih ngakunya malak buat pulang kampung. Dia butuh uang buat pulang ke Cianjur. Ya, bukan udah pulang kampung, malah pulang ke sel. Cuan!